Yo, it's your man, yo everybody, welcome back cuy to my channel on YouTube, boy. Kembali lagi ya bersama gua, Anas Taufiq Urizal, boy, di channel Comfort Smile. Yoi, di video kali ini aku nggak bikin konten mengenai unboxing serta review, boy. Melainkan di video kali ini aku mau bikin konten mengenai rekomendasi jaket sukajan yang ada di sektor brand lokal gitu, boy. Yoi, mungkin ini video bisa jadi referensi buat lo semua yang sedang bingung, resah, mencari, atau membeli jaket sukajan dari brand mana yang bakal gua beli gitu, boy. Yoi. Dan seperti biasa, sebelum video kali ini dimulai, support dari lo semua selalu aku tunggu, boy. Buruan di like, di komen, share, and subscribe gitu, boy. Supaya lo semua nggak ketinggalan info menarik dan terupdate dari channel Comfort Smile, boy. Oke, langsung gue mulai aja untuk video kali ini. Let's go start it. Enjoy the video. Yoi boy, ngomong-ngomong mengenai jaket sukajan itu sudah kelihatan banget ya kalau jaket sukajan ini jaket yang berasal dari Jepang. Kelihatan banget dari bordirannya boy. Pasti ada gambar naga, gambar burung, dan gambar tiger gitu boy. Gambar macan. Namun jaket sukajan ini juga mempunyai saudara gitu boy, yang bentuknya itu hampir-hampir mirip. Di antaranya ada varsity jaket dan ada bomber jaket gitu boy. Untuk sejarah lebih lengkapnya nanti bakal aku kasih videonya di sini dari Bang Aquinaldo Adrian, ini mengulas tuntas habis mengenai tiga saudara jaket ini sih boy. Yoi, dan langsung aja fokus untuk konten kali ini, rekomendasi jaket sukajan yang ada di brand lokal gitu boy. Oke, untuk brand pertama yang memproduksi jaket sukajan yang bakal aku rekomendasiin kali ini ada Memphis Origin gitu boy. Yang pertama, brand yang berasal dari Bandung gitu ya boy. Nanti untuk Instagramnya bakal aku kasih teksnya di sini gitu ya boy. Yoi, untuk gambar detail dari berupa jaket sukajannya, ini di bagian depan dan ini ada di bagian belakang gitu ya boy. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Ini di bagian depan terdapat teks Memphis Jepang di bagian dada sebelah kiri, dan ada tulisan Jepang juga di bagian dada sebelah kanan. Aku nggak ngerti artinya itu apa sih boy. Dan di bagian lengannya ini terdapat full bordir gambar punik atau gambar burung. Kanan kiri oke ya boy, full bordir gitu. Dan untuk gambar bagian belakangnya terdapat full bordir gambar burung gitu boy. Untuk colorway-nya ini sendiri warna biru sih boy, dengan ada list warna hitam di bagian lengannya gitu boy. Oke, mantep banget nih, cocok buat lo yang mungkin suka akan gambar burung gitu boy. Dan untuk jaket sukajan yang diproduksi oleh Memphis ini dibanderol alias harga retailnya ini 450 lah boy. Dan memang untuk jaket sukajan rata-rata harga pasarnya emang segitu sih boy. Oke, buat lo semua yang mau beli langsung lihat aja di kolom deskripsi, bakal aku kasih untuk link pembeliannya gitu boy. Oke, untuk brand kedua yang memproduksi jaket sukajan ini ada Daily Base boy. Dan Daily Base ini juga merupakan brand yang berasal dari Bandung boy. Seperti Memphis Origin tadi ya, brand-brand yang berasal dari Bandung. Namun untuk Daily Base ini lebih banyak memproduksi jaket sukajan boy. Banyak banget dari berupa colorway yang warna oranye, warna hijau, warna apa sih biru, dan ada juga warna merah hati gitu, banyak banget sih boy. Dan seperti biasa ya, namanya jaket sukajan pasti untuk full bordirannya ini berupa gambar tiger, gambar naga, dan gambar burung gitu sih boy. Jaket sukajan yang dibuat oleh Daily Base ini dibanderol dengan harga retail rata-rata setelah aku cek di katalog di Instagramnya tadi ya boy, dari harga 450.000 sampai 500.000an sih boy. Dan untuk link pembeliannya ini bakal aku kasih juga di kolom deskripsi boy. Untuk Instagramnya bakal aku kasih juga di sini, Daily Base gitu boy. Yoi, untuk yang ketiga ini ada Saint Angel. Brand ini aku nggak tahu sih berasal dari mana, namun setelah aku cek dari Shopee tadi sih boy, soalnya aku sering belinya di Shopee gitu ya boy. Ini untuk pengirimannya berasal dari Cimahi gitu ya boy. Oke, untuk Saint Angel ini jaket sukajannya seperti ini, deck seperti ini, deck ada beberapa artikel sih, tapi aku lupa artikel apa aja namanya gitu boy. Nah, untuk Saint Angel ini jaket sukajannya harganya paling terjangkau di antara jaket sukajan yang bakal aku rekomendasiin kali ini, boy. Ini jaket sukajan dari Saint Angel dibanderol dengan harga 350.000-an sih, boy. Oke. Untuk link pembelian Saint Angel bakal aku kasih juga di kolom deskripsi, dan Instagramnya juga bakal aku kasih juga di sini di bagian teks ini aja.
Oke, untuk yang keempat ini ada Kevas. Yoi, Kevas ini brand yang berasal dari Jakarta. Jakarta mana aku nggak ngerti sih. Koe, untuk gambar jaket sukajannya bakal aku kasih juga di sini gitu nih, Boy. Ada beberapa artikel juga yang diciptakan oleh Kevas. Ini ada kalau nggak salah ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, dan ada yang warna hitam lagi gitu sih, Boy. Oke, dan seperti biasa sih untuk gambar jaket sukajan pasti ya identik banget dengan gambar bordir macan, gambar bordir burung gitu sih, Boy. Dan untuk Eva sendiri, ini jaket sukajannya dibanderol dengan harga retail 400 ribuan gitu, Boy. Kalau nggak salah malah kurang, 390-an gitu sih, Boy. Oke, untuk link pembeliannya juga bakal aku kasih di kolom deskripsi, Boy. Dan untuk Instagramnya juga bakal aku kasih di sini, Kevas gitu, Boy. Dan untuk yang terakhir, rekomendasi jaket sukajan dari brand Kick Chick ini, Boy. Brand yang berasal dari Jogja gitu, Boy. Bantul gitu sih. Yoi, ini jaket sukajan menurut aku ini jaket paling beda dikarenakan memang di antara beberapa jaket sukajan yang aku rekomendasiin dari awal sampai keempat tadi, bordirannya itu kan berupa dari gambar tiger, gambar apa sih burung sama gambar naga. Namun dari jaket sukajan yang dari Kick Chick ini gambarnya berupa gurita sih, Boy. Ini kece banget. Yoi, untuk jaket sukajan yang dibuat oleh Kick Chick ini dibanderol dengan harga retail 500.000 sih, Boy. Namun seperti biasalah Kick Chick pasti gimmick untuk harga retailnya. Setelah aku cek di Shopee tadi harganya nggak nyampe 300.000-an kok, 200.000-an gitu, Boy. Oke, dan untuk link pembeliannya juga bakal aku kasih di link deskripsi gitu ya, Boy. Untuk Instagramnya Kick Chick official atau apa sih gua lupa. Oke. Dan cukup sekian gitu aja sih untuk rekomendasi jaket sukajan dari gua. Langsung gua tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.